BP kemudian menuju Kali Baru, bisa menuju di Duta Karaji, bisa menuju flyover Karaji, ini perumahan. Gereja ada berapa? Ada 5 gereja. Oke, kita lanjut. Ini lapangan futsal. Baru. Kita lanjut. Jadi kalau Anda ada sekitar 10 ada melintas di daerah Pulau Gebang Cakung, Anda nggak perlu balik ke arah jalan Raya Bekasi karena itu akan berputar jauh. Anda bisa lewat sini. Ini nanti akan menuju flyover Keraji. Gak seramai ini udah ramai mungkin karena banyak orang yang beraktivitas. Ada ini hari Sabtu. Bebek. Ini kita lurus saja. Jadi enggak perlu belok-belok, ini gampang kok. Sudah banyak tahu orang jalur ini. Kita menuju ke berbagai tempat. Kita lurus saja. Nah, ini bisa, tapi ini akan muter-muter. Jadi saya nggak ambil jalan kiri. Kita lurus saja. Ini daerah jalan Kali Baru ini. Sekitar biasa saya nyebut Rawa Bebek. Dan kota sekolahan. Banyak orang jualan. Terus saja lurus terus, kita akan menuju flyover Keraji.
lurus depan kita menuju Reopen. Jadi kita sudah sampai. Kalau sudah sampai sini, Anda bisa kemana-mana, bisa ke Pondok Ungu, bisa ke Pulau Gadung, bisa ke Bekasi, stasiun Bekasi, bisa kemana-mana. Oke. Jadi saya cukupkan dulu untuk video siang hari ini. Jalan Raya Pulau Gebang melewati Jalan Rawa Bebek menuju Kali Baru. Ini tembusnya. Oke. Selanjutnya terserah Anda. Dan... Oke, wassalam.